Assalamualaikum. Pada hari ini Pak Dia nak tunjuk ya bagaimana kita nak memeram pisang yang belum masak supaya dapat masak dengan masa yang cepat lah. Bahan-bahan yang diperlukan ialah garam ya. Garam kasar atau halus, kertas surat khabar dan pisau. Pak Dia ada ambil pisang itu ya. Ini adalah pisang tanduk yang Pak Dia tanam di kebun. Dia belum masak lagi ya. Jadi kita peram yang mana kita nak makan lah. Kita potong dulu. Ini Pak Dia tanam ni dapat 19 biji dalam satu tandan. Alhamdulillah. Satu. Dua. Ya. Tiga lah, ambil satu lagi. Kita nak goreng. Ini kita simpan pada dia. Pisang yang kita dah potong ni ya. Kita letakkan di tempat yang kita potong ni dengan garam. Okey, garam. Taruh lagi garam. Ini petua lah yang kakak Pak Oda ajar. Kakak Pak Oda duduk di kampung. Lepas kita taruh garam tu, kita balut dia lah. Bungkus dia ya. Balut dia. Dan surat khabar. Pisang tanduk ni mahal, sekilo RM7 eh. Dan goreng sedap. Okey, itu saja petua Pak Oda hari ini. Semoga bermanfaat. Cubalah. Cuba kita gunakan supaya pisang muda tadi dapat kita peram dan dapat kita makan dalam masa beberapa hari. Okey, terima kasih. Jumpa lagi.